أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkam Siyam. Permasalahan-permasalahan yang di dalamnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah. Terakhir kita baca adalah seputar salat duha dan juga salat witir. Sudah kita jelaskan salat duha hukumnya adalah sunnah, dan salat witir atau salat malam hukumnya juga sunnah. Tidak boleh dalam semalam itu witir dua kali, enggak boleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah, la witrani fi lailah, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam semalam itu. Jadi kalau antum sudah surat witir, sudah antum tutup dengan witir, nanti kalau antum bangun salat tafadhal tapi jangan witir lagi. Salat lagi tafadhal tapi bukan witir. Nama surat sunnah mutlak, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, lah bahas. Tapi witir nggak boleh dua kali. Kemudian mungkin antum sering mendengar orang mengatakan sholat syuruk, ya nggak? Sholat syuruk kapan ya? Sholat syuruk. Sebenarnya penamaan syuruk barakallahu fik, penamaan syuruk, nah itu ternyata apa? Ternyata tidak datang dalam syariat. Kita lihat ini apa faedahnya sampaikan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah. Walaysa fi syara' ma yusamma bi salat syuruq. Tidak ada dalam syariat ini salat yang dinamakan dengan salat syuruq, enggak ada. Paham ya? Jadi kalau antum mau salat apa berarti salat duha namanya. Cuman waktunya syuruq gitu loh. Paham belum? Kita lihat. Innama hiya salat duha. Sesungguhnya yang dikenal dengan salat syuruq itu salat duha itu. Paham ya? Naam. Falahu an yusalliha ba'da syuruq. Boleh bagi dia salat duha setelah syuruq, enggak masalah. Intinya setelah matahari apa? Terbit setinggi tombak. Naam. Jadi salat syuruq penamaan itu tidak datang dalam syariat. Karena yang datang dalam syariat salat apa? Duha, salat duha. Naam. Itu kesimpulannya. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Bayanul ayyamil manhiyan siyamnya, penjelasan seputar hari-hari yang dilarang berpuasa. Hari apa saja? Kita ambil yang pertama dulu. An Muhammad ibn Abbad bin Ja'far qala, sa'altu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, aku bertanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Jadi waktu itu Muhammad bin Abbad bin Ja'far bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di hari Jumat? Qala na'am. Kemudian beliau menjawab iya. Berarti puasa di hari Jumat dilarang ya. Nanti disebutkan larangan tersebut kalau menyendirikan. Menyendirikan hari Jumat untuk puasa tanpa ada sebab. Wah, besok anak puasa lah. Tanpa sebab. Puasa sunnah di hari Jumat enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau ada sebabnya, mungkin puasa Dawud Senin, Senin puasa, Selasa enggak. Kok bertepatan hari Jumat puasa Dawud enggak masalah. Paham? Atau puasa qadha enggak masalah bertepatan hari Jumat. Tapi kalau menyendirikan hari Jumat untuk puasa, dia sengaja berpuasa tanpa sebab, enggak boleh. Bisa dipahami ya? Jadi larangannya apa? Kalau menyendirikan. Paham? Ayo na'am. Kita lanjutin lagi. Wa zada Muslimun, ditambahkan juga dalam riwayat Muslim, wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah, bahwasanya Rasulullah mengatakan iya, melarang. Paham ya? Melarang. Rasulullah mengatakan apa? Nah, melarang puasa di hari Jumat. Jadi ketika Jabir mengatakan na'am, kemudian dalam riwayat yang lain tambahin wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah, sumpah. Jadi benar-benar Rasulullah melarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
La yasumanna hadukum yawmal jum'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Masya Allah, jelasan lagi nih. Jangan salah seorang di antara kalian berpuasa hari Jumat kecuali kalau dia sudah berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maksudnya ada sebabnya. Bisa. Oh ya, sebabnya enggak masalah. Yaumul Bid misalkan. Qada puasa Ramadan misalkan. Atau puasa Daud tadi itu. Faham ya? Atau taruhlah puasa Arafah pas hari Jumat misalkan, enggak ada larangan. Naam. Berikutnya, An Abi Ubaid Maula Ibn Azhar wasmuhu Sa'ad bin Ubaid. Maula itu mantan budak artinya ya. Maula itu mantan budak. Jadi kalau awal mulanya budak kemudian dibebaskan oleh tuannya, budak tersebut statusnya maula. Naam. Wa An Abi Ubaid Maula Ibn Azhar wasmuhu Sa'ad bin Ubaid. Qala Naam, beliau berkata, syahidtul 'ida Ma'umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqal, dahulu suatu ketika aku menyaksikan salat Id bersama Umar bin Khattab, maksudnya menyaksikan ini hadir salat Id tersebut ya. Nah, faqala seraya berkata, hadan yauman nahar Rasulullah SAW an siyamihima. Dua hari ini, paham ya? Dua hari maksudnya adalah hari Idul Adha sama Idul Fitr. Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah melarang berpuasa di dua hari tersebut. Idul Fitri dan Idul Adha, ditambahkan ayyamul tasyrik. Ayyamul tasyrik. Naam. Yaumul fitrikum min siyamikum, itu hari yang kalian berbuka dari puasa kalian Idul Fitri. Wal yaumul akhir, dan hari yang lain ta'kuluna fihi min nusukikum, yang kalian apa? Memakan di dalamnya dari sesembelihan kalian. Berarti hari apa? Idul Adha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dua hari tersebut memang ada nas larangannya. Nah, ada nas larangannya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yawmain. Dari Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abi Sa'id al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id al-Khudri namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yawmain. Rasulullah SAW melarang dari puasa dua hari. Kapan itu? Al-Fitri wa Nahr, yaitu Idul Fitri dan Nahr Idul Adha. Faham ya? Nah, dinamakan Nahr kenapa sih? Karena biasanya orang ketika itu menyembelih onta, onta itu menyembelih dengan cara Nahr. Jadi posisi onta berdiri, kemudian ada semacam pisau yang ujungnya agak lancip atau bengkok, itu ditusukkan bagian lehernya, antara leher dan dada ini, tusuk ini. Faham ya? Setelah itu nanti lama-lama dia roboh ya, roboh. Jatuh, nanti baru di setelah mati baru dikondisikan. Paham ya? Itu nahr namanya. Kalau dhabah itu nyembelih biasa. Nah, kalau unta biasanya nahr. Kalau unta biasanya di nahr. Karena unta itu kalau anda merobohkan sulit. Sulit, berat itu unta itu. Kelihatannya santai gitu ya. Lehernya panjang itu kalau dirobohkan sulit. Makanya kalau di nahr itu lama-lama itu kalau darahnya udah keluar tumbang sendiri ya. Nah. Jatuh sendiri. Waktu itu kita saksikan ketika Idul Adha di Damaj. Waktu itu banyak unta-unta dari muslimin, paham ya, untuk Idul Adha. Ya kita nyaksikan bagaimana cara menahr. Memang harus orang yang pakar sih, kalau enggak paham salah nusuk bahaya. Sudah berontak dia nanti. Tapi kalau sudah paham, diam dia untanya. Karena posisinya apa? Ya diamnya itu bukan ya tetap gerak-gerak tapi enggak seperti kalau keliru gitu loh. Paham ya? Lama-lama roboh dia. Nah, itu namanya nahr. Fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu adalah wadbah. Nah, menyembelih. Wa na'am, wa an istimali samma. Samma itu apa sih? Semacam kain. Paham ya? Semacam kain. Nah, barakallahu fikum. Naam. Cara menggunakannya ana juga kurang tahu belum kaifiahnya bagaimana. Antum tahu kaifiahnya? Dijelaskan sini teman kaifiahnya menyaksikan langsung belum menah ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa, sama itu kalau tidak salah gini, jadi semacam sarung dia memakainya dimasukkan ke badan semuanya, kemudian diikat sini bagian pundak sini adikan. Jadi itu kenapa dilarang, karena nanti kalau dia jongkok belakang nampak. Om belum, nah maksudnya itu masih dikhawatirkan belum menutup aurat itu ya, seperti itu.
Nah, jadi sumayyar fa tarfaih ala atikihi ala isar. Jadi dua ujungnya itu nanti bisa di ima di tengah, ima di pundak yang kiri. Dan intinya itu belum terlalu sempurna menutup aurat. Paham ya? Nah, seperti itu larangannya. Wa an yastabiyar rajul fi thawbil wahid. Nah, ini jelas lah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya seseorang di dalam satu pakaian, nah barakallahu fikum, atau berdua dalam satu pakaian, itu ada larangan. Nah, barakallahu fikum sebutkan situ. Termasuk larangannya. Wa an shalah ba'da subhi wal asr. Dan salat setelah subuh, salat dan salat setelah asar. Ini larangan keras atau ringan ini? Setelah subuh setelah asar. Ringan ya. Nah, sampai matahari terbit setinggi tombak salat duha, sampai matahari terbenam kalau habis asar salat maghrib. Paham ya? Tapi kalau langsungan tanpa sebab enggak boleh. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Di sini kalau antum lihat di syarahnya banyak sekali penjelasan mengenai naam barakallahu fiikum. Naam sama maknanya apa di situ, karena macam-macam penafsirannya. Intinya itu naam barakallahu fiikum, dikhawatirkan nanti kalau banyak ketika bergerak atau yang semisalnya nampak auratnya sehingga kurang sempurna dalam menutup aurat. Naam. Nanti bisa cek lagi dengan makna yang lainnya, mungkin ada dari sana yang menjelaskan lebih jelas nanti barakallahu fiik. Berikutnya hukmu siyamil ayyamil manhi an. Hukumnya apa sekarang? Berpuasa di hari-hari yang memang dilarang. Berpuasa di hari-hari yang memang dilarang berpuasa, hukumnya apa? Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Wa nahyu litahrim, larangan itu untuk pengharaman. Jadi hukumnya haram. Berpuasa di hari-hari yang dilarang hukumnya haram. Puasa Idul Fitri kok puasa haram. Puasa ketika Idul Adha haram. Puasa ketika ayamu tasyrik juga haram. Paham ya, hukumnya haram. Wa huwa yaqtadil fasad, yang mana yang namanya pengharaman itu kalau dia lakukan rusak amalannya. Paham ya? Yaqtadil fasad itu maksudnya rusak. Faman sama hadil ayyam, maka barang siapa yang puasa di hari-hari ini, fahuwa asimun ala dhalik, dia berdosa. Wasiyamu fasidun wa batilun, di samping dia berdosa, puasanya rusak dan batil. Jadi walaupun mampu gak boleh. Paham ya? Gak boleh ketika Idul Fitri antum apa puasa, gak boleh. Paham ya? Idul Adha antum puasa, gak boleh walaupun mampu. Walaupun mampu. Li'anna nahya yarji'ila shaum nafsih, dikarenakan larangannya kembali kepada puasa itu sendiri. Jadi nanti sana ada kaidah dalam usul fikih. Ada suatu larangan yang kembali ke zat amalan, ada larangan yang kembali ke sesuatu yang di luar amalan. Kalau suatu larangan kembali ke zat amalan itu sendiri, kok dia lakukan rusak, batal, hancur amalannya. Paham belum? Itu yang pertama. Contohnya ini. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil aid, au an shaumi yaumain. Ya. Fil fitr wa nahr misalkan. Artinya apa? Rasulullah melarang berpuasa di dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Larangannya kembali ke zatnya enggak? Ke zatnya. Zat Idul Adha, zat Idul Fitr. Kok puasa? Batal puasanya. Rusak puasanya karena kembali ke zatnya. Contoh yang lain, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Kalian jangan salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Berarti antum kalau sholat menghadap kuburan, walaupun sudah wudu, walaupun menghadap kiblat, walaupun pakaiannya menutup aurat, enggak sah. Batal, rusak. Karena larangannya kembali ke zat. Ada larangan yang kembali ke sesuatu yang lain di luar amalan. Contohnya, larangan mencuri. Haram enggak mencuri? Haram. Antum sholat menggunakan sorban curian. Paham ya? Allahu Akbar sholat. Yang antum pakai sorbannya sorban curian. Sholatnya tidak batal, sholatnya sah, cuman dia berdosa karena mencuri. Amalum, awas. Sekarang contoh yang lain, merampok, begal, haram nggak? Haram. Kemudian orang itu merampok, begal, uangnya digunakan untuk haji. Hajinya sah nggak hajinya? Sah, cuman dia berdosa. Itu bedanya, karena larangannya tidak kembali ke zat amalan, tapi di luar amalan. Paham? Saya bedakan ya. Rinciannya berarti berapa? Dua. Larangan kalau kembali ke zat amalan itu sendiri, berarti amalan itu kalau dilakukan hancur, rusak sudah. Yang kedua, kalau larangan itu kembali kepada sesuatu yang di luar amalan, maka amalannya sah, dia berdosa. Laki-laki boleh gak pakai sutra? Gak boleh. Nah, sholat dia pakai sutra dia. Ya, dia beli kain sutra, dibikin jubah potongan haramain.
contohnya. Tapi sutra, paham ya? Salat dia Allahu Akbar, sah salatnya, cuman dia berdosa karena enggak ada larangan. Jangan kalian salat pakai jubah dari sutra, enggak ada larangan kayak gitu. Paham? Jadi pahami ya, itu dua kaidah itu sering muncul dalam fikih. Jadi dilihat larangannya kembali ke mana larangannya. Kalau ini kan jelas, kenapa? Kalau bantalon ya barakallahu fiik, bantalon yang sifatnya nah barakallahu fiikum itu kan juga larangan di luar sendiri ya. Nah, tapi kalau bantalon yang sifatnya transparan kemudian sampai menampakkan auratnya berarti kan belum tersempurna menutup auratnya. Bisa batal salatnya. Karena termasuk syarat sahnya salat apa? Satul aurah, menutup aurat. Masih bisa itu, masih bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah. Jadi kalau intinya tadi kalau larangan kembali ke zat amalan itu sendiri, amalannya kalau dilakukan apa? Rusak, hancur, dia berdosa. Kalau larangan kembali ke sesuatu yang di luar amalan, amalan tersebut sah, paham ya? Cuman dia berdosa. Paham? Nah, barakallahu fikum. Makanya keliru kaedah yang digembor-gemborkan oleh orang IM, ikhwan muslimin, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, al-ghoyah tubariru al-wasilah. Suatu tujuan puncak itu menghalalkan semua cara. Intinya kan tujuannya walaupun caranya maksiat, gitu loh. Paham ya? Yang penting kan haji walaupun uangnya nyuri. Ini tujuannya gitu kan? Yang penting kan umrah walaupun uangnya begal. Nah, akhirnya rusak kaidah itu ya, diterapkan Allah musta'an. Bukan gitu. Kalau ingin mencapai suatu tujuan yang mulia yang baik, tempuhlah cara-cara yang baik juga. Paham ya? Seperti itu. Intinya kan dakwah tersebar ke mana-mana walaupun harus bangun yayasan. Nah, itu masuk juga kaidahnya. Hati-hati. Paham ya? Intinya kan dakwah tersebar ke seluruh dunia walaupun pakai televisi. Nah, itu masuk juga. Masuk kaidah apa? Kaidah al-ghayah tubarinu al-wasilah. Suatu tujuan menghalalkan semua cara. Itu keliru ya kaidahnya ya. Kaidahnya keliru. Bukan gitu. Suatu tujuan yang baik yang mulia tempuhlah dengan cara yang baik. Paham ya? Seperti itu. Bukan semua cara di nah barakallahu fikum ditempuh. Ini sekedar selingan mengenai faedah bahwasannya kalau larangan kembali ke zat amalan maka amalan tersebut kalau dilakukan rusak, batal, hancur. Yang kedua kalau larangan ya, kembali ke sesuatu di luar amalan maka amalannya sah cuma dia berdosa. Paham ya? Sholat di tanah curian, sholatnya sah nggak? Sholatnya sah cuma dia berdosa. Paham ya? Nah, sholat di ardi maksubah, tanah curian. Karena enggak ada larangan, jangan kalian sholat di tanah turian, ada enggak larangan itu? Enggak ada, berarti sholatnya sah. Cuma dia berdosa, karena larangannya di luar. Bisa dipahami ya? Nah, nanti pahami baik-baik, dalam ilmu fikih dibahas itu ya. Nah. Kemudian sekarang masalah tun hukmu ifradi yaumil jum'ah bisyam. Hukum menyendirikan hari Jumat dengan puasa. Nah ini, jadi dia sengaja menyendirikan hari Jumat untuk puasa. Paham ya, kita lihat di sini, biar tambah jelas apa yang di jelasan oleh beliau di sini memang beliau na barakallahu fikum menjelaskan di awal itu al hadis dalun ala karahiyati siyam yaumul jumuah illa annahu yajuzu siyamuhu fi ahwal salasah. Hadis ini menunjukkan tentang makruhnya puasa di hari Jumat. Hanya saja diperbolehkan puasa di hari Jumat dalam 3 keadaan. Boleh puasa di hari Jumat dalam berapa? 3 keadaan. Pertama, al halatul ula, keadaan yang pertama, idza kana ma'a shiyamil fard, kalau bersamaan puasa wajib. Sekarang antum puasa apa? Ramadan. Ada hari Jumat enggak? Nah, kalau bersamaan dengan puasa wajib enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Ka syahr Ramadan fa hadza wajibun, seperti bulan Ramadan ini wajib. Al halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, an yasuma yauman qablah aw yauman ba'dah. Orang tersebut berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, puasa Dawud misalkan, seperti itu boleh. Paham? Naam. Al hal tsalitsah, keadaan yang ketiga, siyamuhu li maqsadin akhar, puasanya dia dengan tujuan yang lain. Seperti apa? Kita lihat. Ka'an yakuna yasumu yauman yuftir yauman, seperti contohnya puasa sehari buka sehari Dawud tadi itu. Nah, wa shadafal yaumul jumuah, dan bertabrakan hari Jumat, boleh. Paham ya? Naam. Aw yakunu siyamu atau yakunu siyamu yaumi Arafah, atau puasanya itu puasa Arafah, boleh walaupun hari Jumat. Aw siyamu yaumi Asyura, atau puasanya nah barakallahu fikum bertepatan dengan apa? Dengan puasa Asyura, 10 Muharram atau 9 Muharram, boleh. Paham ya?
Nah, karena ada faktor, ada alasannya. Al-halatu rabi'ah, keadaan yang keempat, wa yal manhiyu anha, yakni dilarang, hiya an yatatawwa' bisyamihi biduni an yasbiqahu syai'un aw yalhaquhu syai'un aw yalhaquhu syai'un. Artinya apa? Yang dilarang adalah seseorang berpuasa sunnah tatawwu' di hari Jumat tersebut tanpa ada sesuatu yang mendahulunya atau tanpa ada sesuatu yang mengikutinya. Paham belum? Menyendirikan. Jadi kesimpulannya jelas sekarang. Jadi kapan dilarang puasa hari Jumat itu kapan? Kalau dia menyendirikan. Menyendirikan dengan hari Jumat tersebut tanpa ada alasan yang lain. Paham ya? Tapi kalau ada alasan yang lain, mungkin karena puasa wajib Ramadan misalkan, atau puasa Daud misalkan, boleh. Nah ya, boleh. Sekarang tiba pertanyaan lagi, sebabnya kenapa sih kok dilarang? Ya enggak, ada alasan enggak kira-kira dilarang kenapa? Masalah tanah wa sabab fi nahyi an ifradi siyam yaumil jumaah. Pertasalannya, apa sebabnya dilarang menyendirikan puasa di hari Jumat? Kita lihat sini. Ikhtalafal ulama fi sababin nahyi an siyam yaumil jumaah, para ulama silang pendapat mengenai sebab dilarangnya puasa di Jumat. Menjadi beberapa pendapat. Pertama, li'annahu idul muslimin. Karena hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin. Ternyata kita punya hari raya juga ya. Hari raya dalam sepekan hari Jumat. Kalau di Arab-Arab sana sudah ma'ruf masyhur mereka liburnya Jumat. Paham ya? Hari rayanya kaum muslimin. Wa qila, dia mengatakan la'allahu an yajus an tabkir. Tabkir aw ba'dal amal fil Jum'ah. Yang kedua alasannya bisa jadi dikarenakan dikhawatirkan dia apa? Khawatir dia nanti dia tidak mampu untuk tabkir datang awal hari Jumat karena puasa. Paham ya? Atau tidak mampu untuk melaksanakan sebagian amalan di hari Jumat karena puasa. Ini hanya akwal ya. Wakilah yang ketiga, hatta la yukhassas al-yawm bi'ibaratin lam ya'danillah biha. Yang kedua, yang ketiga, kenapa dilarang? Karena jangan sampai dikhususkan hari tersebut untuk suatu ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Itu alasan-alasan yang sebutan para ulama. Nah, jadi kesimpulannya, nah barakallahu fikum, yang ketiga ini kayaknya lebih dekat yang ketiga ini ya. Walaupun semuanya masih memungkinkan sih. Paham ya? Semuanya itu masih memungkinkan, ada ihtimal, cuman yang ketiga itu juga kuat. Paham ya? Biar enggak ada yang mengkhususkan itu ya. Yang pertama juga kuat. Kalau itu termasuk hari rayanya kaum muslimin, hari raya enggak boleh puasa itu. Nah. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah kita bacakan. Dari Rasulullah SAW qala, beliau berkata, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Masyaallah, jelas sekali ini. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam di antara malam-malam yang lain. Jadi antum mengkhususkan malam Jumat, wah ini malam Jumat adalah keutamaan ini. Anak yang mulai harus panjang misalkan, salat malamnya harus panjang misalkan. Nah, mengkhususkan itu enggak boleh. Paham ya? Wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin, dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat atau puasa dari hari-hari yang lainnya. Kecuali kalau memang salah seorang di antara kalian sudah berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya, maksudnya itu ada alasannya baru boleh. Paham ya? Puasa Daud atau mungkin puasa tadi itu. Naam. Itu kesimpulannya. Berikutnya, sekarang kalau hari Sabtu boleh enggak? Nah, Sabtu, kita lihat. Kalau hari Jumat kan tadi sudah jelas. Hari Sabtu boleh enggak menyendirikan? Mas'alatun. Ma hukmu ifradi yaumis sabti bisawm? Apa hukumnya menyendirikan hari Sabtu untuk puasa? Hari Sabtu loh, bukan Jumat ya. Jumat sudah clear. Wa alhaqa ba'duhum yaumil jum'ah yaumis sabt. Sebagian mereka mengikutkan dengan hari Jumat, yaitu yaumis sabt, hari Sabtu. Juga enggak boleh kalau menyendirikan. Kita lihat. Wa'tamadu ala haditsin fi Sunan Abi Dawud, mereka bersandarkan dengan hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud, wa khairah dan juga lainnya, an Samma bint Busr radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la tasumu yawm as-sabti illa fi ma fturida alaikum wa illam yajid ahadakum illa laha'a inabatin al-laha' al-qishr al-al'ud, yaitu semacam kulit. Paham ya? Naam. A'ud syajarah, atau ranting pohon. Fal yamdahu. Nah, maksudnya apa maksudnya ini? Maksudnya jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu. Kecuali memang puasanya diwajibkan atas kalian. Paham ya?
Naam. Dan apabila salah seorang di antara kalian tidak menjumpai kecuali apa? Kulit. Paham ya? Naam barakallahu fikum, semacam kulit apa? Anggur atau ranting pohon. Nah, maka hendaknya dia, naam barakallahu fikum, mengunyahnya, atau istilahnya apa itu namanya? Mengunyah dengan kunyahan yang kecil itu. Paham ya? Maksudnya itu walaupun dapatnya masih sedikit, naam barakallahu fikum, untuk buka atau sahur atau yang semisalnya, walaupun sedikit dilakukan. Syahidnya di sini barakallahu fikum. Syahidnya di sini adalah apa? Adalah hadis tersebut nas larangan puasa hari Sabtu. Cuman qala Abu Dawud hadal hadis mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Paham ya? Kita lihat was sahih anna hadal hadis ala takdir annahu sabata sanadan fa huwa munkar matanan aw annahu mansukhun umur. Kata Syekh Abdul Hamid, tarul hadis ini, larangan ini, larangan berpuasa hari Sabtu ini, kalaulah seandainya sanadnya itu sahih, sabit, tapi matanya mungkar. Aw annahu mansukh, atau sudah dihapus. Di umur, dikarenakan beberapa perkara. Al-awwal, perkara pertama, jadi hadisnya ini, kalaulah seandainya sanadnya sahih, tapi matanya mungkar. Paham ya? Atau dikatakan mansukh dengan beberapa perkara. Pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu salata ayyam min kulli syahrin wa la yubali min ayyi syahrin shom. Penting ini. Yaitu datang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berpuasa 3 hari dalam sebulan dan beliau enggak peduli. Paham ya? Dari bulan tersebut hari apa yang boleh berpuasa. Paham ya? Maksudnya enggak peduli dalam artian tuh pokoknya puasa 3 hari dalam sebulan. Bisa Jumat, Sabtu, Ahad, misalkan seperti itu. Atau diselang-seling hari apa. Nah, tadi enggak mengkhususkan itu ya. Wasan yang kedua, anna minas sunnah siyam serta ayyam. Anna minas sunnah siyamu salati ayyamil bid. Bahwasanya termasuk bagian dari sunnah adalah puasa 3 hari yaitu ayyamul bid. Wa rubbama sadafat fi ashhurin katsira yaumus sabt. Bisa jadi hari-hari ini berseberangan atau bertabrakan dengan apa? Hari Sabtu. Ya enggak? Ayyamul bidan bisa jadi bertabrakan hari Sabtu, bertepatan maksudnya, mungkin Jumat, Sabtu, Ahad misalkan. Mungkin kan seperti itu. Asalis yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shoma Sya'ban. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa bulan Sya'ban full, atau istilahnya banyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban tersebut. Aw aktsar Sya'ban, atau kebanyakan bulan Sya'ban beliau berpuasa. Wa ma'lumun anna fihi iddat ayyam tusadif as-sabt. Dan perkara yang sudah diketahui bahwasanya bulan Sya'ban itu ada beberapa hari yang bertabrakan dengan hari apa? Sabtu. Paham? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Ar-rabi, alasan yang berikutnya lagi, masih ada alasan ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qala fi hadis Abi Hurairah, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhah shalatul lail, ya kan? Wala budda min sabtin, masyaallah, padahal ini kuat juga. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa Muharram. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib, sholat malam. Wala budda min sabtin, dan ini hari ini, paham ya, maksudnya hari atau puasa Muharram itu pasti kadangkala bertepatan dengan hari Sabtu. Al-Khamis yang kelima, anan Nabi SAW qad syara'a siyama yaumi Asyura wa qala la in bakait ila qabilin asumana tasi'a la asumana tasi'a fama taqabla dhalik wa qad yusadif yaum as-sabat. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah mensyariatkan puasa Asyura. Paham ya? Nah, seraya beliau berkata, kalau seandainya aku masih hidup, nanti di tahun depan masih hidup, paham ya? Niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Tapi ternyata beliau meninggal sebelum datang waktu tersebut. Dan seperti ini kata beliau, bisa jadi berseberangan, bertabrakan dengan hari Sabtu. Paham maksudnya? As-sadis yang keenam, anna Nabi SAW qad raghaba fi siyam sit min Syawal wa idza samaha mutatabi'ah qad yuwafiqu sabt illa idza kana al-'id yaum sabt. Masyaallah. Rasulullah juga mensyariatkan puasa, memberikan dorongan motivasi puasa Syawal. Ya enggak? Bisa jadi puasa Syawal itu kalau dilakukan dengan urut bertabrakan dengan hari Sabtu. Sabtu. Ewa. Nah, sehingga apa? Memungkinkan itu ya. Jadi fadalla ala anna hadzal hadis fihi naqarah. Berarti menunjukkan bahwasanya hadis ini, larangan ini puasa hari Sabtu, nam ada nam barakallahu fiikum keganjilan di dalamnya. Jadi hadisnya matanya mungkar. Falayan bagi an yusadal bih, maka tidak selayaknya apa? Nam barakallahu fiikum dijadikan dalil dengannya. Kesimpulannya, di sana jelaskan para ulama juga bahwasanya larangannya itu kalau menyendirikan. Menyendirikan di hari Sabtu, tapi ternyata sudah terbantah dari itu ya. Nah, kalaupun menyendirikan, tapi kalau itu posisinya adalah
nah bertepatan dengan puasa yang lain enggak masalah gitu loh hari tersebut. Dikit lagi, ma hukmu siyami yaumil idain? Apa hukumnya puasa di dua hari raya? Wa minal ayyam allati nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumul nam, yaumul adha wa yaumul fitr. Dan termasuk hari-hari yang Rasulullah melarang, paham ya? Jadi berpuasa keduanya adalah hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Wa siyamuhuma haramun binas wal ijma', dan berpuasa pada dua hari tersebut haram secara dalil dan secara ijma'. Naam. Di antaranya adalah perkataan Na barakallahu fikum Umar radhiyallahu anhu, hadan yauman nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Umar atau Jabir tanya itu. Umar ya. Nah, Umar Umar tadi ya. Nah, barakallahu fikum, ketika ditanya, Na barakallahu fikum, kemudian Umar berkata mengatakan hadan yauman, dua hari ini adalah hari yang Rasulullah melarang dari berpuasa nih keduanya. Jadi dilarang berpuasa ya. Naam. Sekarang kenapa sih sebabnya kalau dilarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri Idul Adha, kenapa dilarang? Mas'alatun mahyal illah min tahrimi siyami yaumil idain. Apa sih sebabnya? Sebab pengharaman berpuasa pada hari dua barakallahu fikum dua hari raya tersebut. Wal ilah fidzalik, sebabnya adalah anna Allah azza wa jalla ja'ala hadhihi al-ayyam ayyaman a'yadil lil muslimin. Naam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari hari-hari idnya, hari rayanya kaum muslimin. Paham ya? Wa kaunul insan wa kaunul insan yasumu fiha yudayyiq 'ala nafsihi. Dan keadaan seorang berpuasa di hari raya tersebut berarti dia menyempitkan dirinya gitu loh. Orang pada makan-makan, minum-minum, dia puasa sendirinya. Ya, misalnya seperti itu. Naam. Kita lihat lagi dengan hadis yang lain, wa fi hadis Abbah Ibn Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna yawma Arafah wa yawma Nahr wa ayyam Tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aqlin wa syurbin. Sesungguhnya hari Arafah, makanya orang-orang yang wukuf pada Arafah mereka berbuka. Paham ya? Adapun kita yang di sini yang enggak wukuf puasa. Ya. Sesungguhnya hari Arafah dan hari Idul Adha dan ayyam Tasyrik itu adalah id kita, id kami, ahlu Islam, yang mana hari tersebut hari makan dan minum, hari makan dan minum. Wabil hadis Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin surbin. Masya Allah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari apa? Makan dan minum. Kadang kalau hewan sembelihannya disembelih tanggal 10 belum selesai, 11. 11 belum selesai, 12. 12 belum selesai, 13 santai. Nah, barakallahu fikum qabla ghurub syams. Paham ya? Sebagian mereka sampai habis asar. Tapi selama belum matahari terbenam masih boleh. Nah. Adapun yang mungkin atau mendengar artikel tulisan larangan berpuasa di hari Arafah itu kesimpulannya larangannya, nah barakallahu fikum, nah, atau bentuknya atau kasusnya itu yang wukuf di padang Arafah. Mereka memang diizinkan berbuka karena wukuf di padang Arafah itu panas, kemudian juga capek ya. Adapun yang di luar yang tidak wukuf seperti kita misalkan enggak ada amalan haji misalkan, maka boleh berpuasa. Disyariatkan berpuasa tadi itu. Dikit lagi. Ma huwa sahih fi ta'yini ayyam tasyrik? Apa pendapat yang sahih mengenai menentukan penentuan hari-hari tasyrik? Kita lihat yang sahih ada di sini. Wa dhahaba al-jumhur ila annaha salasa ayyam. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ayyam tasyrik 3 hari. Yaumul hadi asyar wa tsani asyar wa tsalits asyar. 11, 12, 13. Hadza was sahih, ini yang sahih. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Naam. Apa hukumnya puasa di hari tasyrik? La yajuz an tusam, enggak boleh berpuasa. Tahu ya? Ayyam tasyrik enggak boleh berpuasa. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadha sumiya Idul Fitr wa Idul Adha bi hadzal ism? Kenapa Idul Fitri
Idul Adha dinamakan dengan nama ini kenapa? Wasumiya yauma fitril. Wasumiya yaumul fitr dinamakan yaumul fitr li fitrin nas fi karena manusia berbuka. Paham ya? Manusia berbuka senang di situ. Wa yaumun nahr dinamakan yaumun nahr kenapa? Li kasratid dima alati tusal fi. Dikarenakan banyaknya darah yang dialirkan di hari tersebut. Darah apa? Darah binatang apa? Binatang korban. Unta, sapi, kemudian apa? Kambing. Boleh enggak korban dengan kuda? Enggak masuk ya. Halalnya halal, cuman enggak masuk. Paham ya? Ataupun sapi sejenisnya, misalkan kerbau atau semisal sejenis sapi itu ya, itu masih bisa. Bisa. Jamus. Tapi kalau kuda tidak. Yang dimasukkan itu. Para ulama mengenai jamus kerbau tadi itu silang pendapat, tapi itu sejenis sapi. Cuma warnanya yang beda. Ya kan? Warnanya beda. Nah. Tadi itu makna an yastabiya rajul fi thawbil wahid itu maksudnya nah barakallahu fikum, kenapa seseorang dilarang nah barakallahu fikum duduk dalam kondisi memakai satu pakaian, paham ya, satu pakaian ini duduknya semacam duduk santai gitu loh, paham ya, nah semacam bersila atau ada semacam kain yang belakang itu biasanya ya. Tapi satu pakaian kenapa dilarang? Dilarangnya itu karena li'ana dzalika qad yu'addi ila dhuhuril aurat, karena bisa jadi nampak auratnya nanti. Paham ya? Kalau enggak nampak enggak masalah. Tapi kalau satu pakaian kan paham satu pakaian kan? Satu pakaian kan memungkinkan lasnya liman lam yastakhdim asrawila. Terkhususkan terlebih lagi orang yang tidak pakai telana. Penampakan kan? Nah, barakallahu seperti itu. Nah. Li'an al-insan idza stalqa inkashafat aurata, karena seseorang apabila dia nambar kalau fikum sudah duduk seperti itu dalam kondisi mungkin duduk nam jongkok atau yang semisalnya, paham ya, itu akan tersingkap auratnya. Walidzalika nambar kalau fikum wad'ih dari jilaih 'alal ukhra min babi tasattur, oleh karena itu meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya dalam rangka untuk biar tertutup, sila itu tertutup, paham ya. Tapi kalau gitu itu nampak bawahnya. Ya gitu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab itu ya. Nah, adapun untuk yang berikutnya nanti adalah hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Pertanyaannya, antum, Pak, pertanyaannya, Pak. Apa hukumnya makan gajah? Daging gajah. Rica-rica daging gajah lah, taruhlah. Kan ada taringnya besar tuh. Oh, iya. Wallahu a'lam ya. Antum. Ada taringnya kan? Kan setiap binatang yang bertaring kan haram. Iya. Entar dulu, satu-satu aja. Haram. Ini karena ada taringnya ya. Nah, nanti tak paham kan nanti kalau paham. Antum, Pak. Halal atau haram? Gajah. Haram. Karena ada taringnya. Ya, taring kan? Taring. Ya. Tak paham kan nanti. Antum, Pak. Haram atau halal? Haram kenapa? Taring. Masya Allah. Nanti sekarang coba Abu Abdurrahman. Halal atau haram? Halal. Itu bukan taring, gading. Enggak ada yang katakan itu taring. Nah, itu gading. Para ulama telah menjelaskan itu bukan taring itu. Itu gading itu, yang besar itu. Ada yang katakan gajah bertaring? Gading ya. Ya gading, bukan taring. Makanya yang haram itu kalau binatang buas bertaring yang memangsa. Adapun ini kan bukan taring, gading. Jadi halal ya, enggak masalah ya. Nah, barakallahu fi. Kenapa? Enggak buas ya. Aslinya termasuk binatang yang dihalalkan itu. Ya kalaulah buas mungkin diganggu aja. Cuman pada asalnya dia tidak dimasukkan binatang buasnya. Gajah halal. Bukan taringnya. Dulu itu ada khilaf, ada yang mengatakan karena buasnya itu, tapi untuk kesimpulannya yang panjang itu intinya bukan taring itu gading, dan itu gunakan biasanya untuk ya untuk membela diri atau yang semisalnya, tapi bukan taringnya, paham ya, sehingga inilah dihalalkannya itu karena nah barakallahu fikum termasuk dikiaskan dengan binatang-binatang yang semisalnya yang nah barakallahu fikum yang halal, kuda atau semisalnya. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.